Kabupaten Buton Selatan saat ini masih banyak menyimpan ribuan destinasi pesona wisata yang penuh misteri, yang hingga saat ini belum terpecahkan. Beberapa di antaranya, Makam Mahapati Gajah Mada, Masjid tertua di jejira Pulau Buton, histori jangkar besar dalam laut yang dikerumuni udang merah, jejak sejarah Goa Jepang Tansi, Goa Purbakala Waburi, Goa Air Wakinamboro dengan 74 anak tangga, Goa Vertikal, danau air asin di tengah gunung, dan beragam ritual adat yang unik, beragam bahasa daerah, padang savana yang luas, karang hiu, dan masih banyak lagi pesona alam dan misteri lainnya. Alinima Channel akan membahas beberapa destinasi wisata yang menyimpan pesona misteri yang hingga saat ini masih belum terpecahkan. Dirangkum dari berbagai sumber, diantaranya Makam Mahapati Gajah Mada yang ada di Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga. Beberapa informasi Makam Gajah Mada, ada yang mengklaim di Tuban, Jawa Timur, Dompu, Nusa Tenggara Barat, bahkan ada yang bilang di Lampung. Buton Selatan pun meyakini Makam Mahapati Gajah Mada ada di Kelurahan Majapahit. Keyakinan masyarakat pun diperkuat dengan keyakinan umat Hindu yang selalu berziarah dan mengunjungi makam tersebut di saat musim menanam dan musim panen. Di sekitar makam juga ditandai dengan beberapa pohon maja. Tahun 2016, satu rumah produksi di Jakarta membuat film berjudul Barakati yang berisikan perjalanan ke Buton demi mencari asal-usul Gajah Mada. Film ini dibintangi beberapa aktor dan artis papan atas yang tengah menjadi idola anak muda. Beberapa tahun setelah film Barakati, kini muncul pula novel berjudul Bajak Laut dan Mahapati yang mengisahkan misteri Gajah Mada di Pulau Buton. Jika novel ini kelak difilmkan sebagaimana karya Aditya Mulia lainnya, maka klaim Makam Mahapati Gajah Mada semakin kuat. Buton Selatan bisa menjadi lokasi ziarah bagi mereka yang menggemari kisah Majapahit dan segala kejayaannya. Selain Makam Mahapati Gajah Mada di Buton Selatan, juga terdapat masjid paling tertua di Pulau Buton. Masjid Tua Wawangi diklaim sebagai masjid tertua di jejira Buton dan Sulawesi Tenggara. Masjid ini didirikan pada tahun 1527 Masehi oleh Sheikh Abdul Wahid. Dengan bentuk seperti rumah kecil dan tidak percaya sebagai masjid pertama kali dalam menyiarkan Islam di Pulau Buton. Masjid ini terletak di atas pegunungan Desa Wawangi, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada jangkar besar dalam laut yang belum bisa diangkat, yang dikerumuni udang merah. Jangkar ini lebih besar dari jangkar yang ada di Keraton Buton. Namun jangkar ini juga masih menjadi sebuah misteri yang ada di Pulau Siompu, tepatnya di Laut Siompu Barat, Buton Selatan. Salah satu pesona destinasi wisata minat khusus tak kalah indahnya yakni Goa Jepang Tansi, yang terletak di Desa Bola, Kecamatan Batauga. Goa Tansi berada di puncak bukit dan letaknya sangat strategis. Sayangnya, informasi goa ini masih belum banyak diketahui khalayak ramai, karena minimnya penelitian dan perhatian pemerintah terkait sejarah goa tersebut. Goa Tansi sedikit unik karena bentuknya mirip terowongan, sehingga ketika kamu masuk ke dalam dan menelusurinya, kamu akan menjumpai bagian ujung goa yang dapat digunakan sebagai pintu keluar. Pintu keluar ini dirancang oleh tentara Jepang sebagai pintu pelarian saat mereka terpojok oleh serangan musuh. Semua misteri yang dimiliki Buton Selatan tersebut menjadi kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola secara serius, akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Buton Selatan. Ditambah lagi dengan keseriusan pemerintah dalam mempromosikan wisata daerah, tentunya akan menambah jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Alinima Channel melansir dari berbagai sumber, dari Negeri 1001 Pesona Misteri, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.